ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik al nabina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi Pada hari ini kita akan membahas satu masalah. Ya. yaitu tentang masalah hukum meminta-minta. Terus sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah bersabda, "Ma zala rajulu yas'alun hatta ya'tiya yawmul qiyamati laysa fi wajhi Seseorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Jadi orang yang minta-minta dalam lafaz yang lain disebutkan mayazal. Tidak ada dua riwayat ada mayazal ada mayazal. Artinya mayazal rajul ar yasalun nas. Senantiasa orang itu minta-minta kepada orang lain sampai nanti pada hari kiamat enggak ada lagi daging di, di mukanya. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua dari Sahal bin Ahdholiyah, Sahal bin Ahdholiyah radhiyallahu an Rasulullah bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughni fa inna ma yastaqthiru minan minan nar." Barang siapa yang minta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka ia memperbanyak api neraka untuk dirinya. Dalam yang lain disebutkan min jamri jahannam. Maka pada akhirnya dia membanyakkan bara api neraka jahannam. Para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wa ma yughni. Man sala wa indahu ma yughni. Barang siapa yang minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya. Fa inna ma yastaghfiru nar. Maka dia memperbanyak api neraka untuk dirinya. Sekarang apa yang dimaksud mayukni? yang mencukupi dirinya sehingga dia nggak minta-minta. Mereka bertanya para sahabat radhiyallahu anhu majma'in kepada Nabi SAW. Kata mereka, "Ya Rasulullah, wa, wa Rasulullah, apa yang mencukupinya?" Apa yang dimaksud dengan cukup yang tidak boleh seorang minta-minta? Maka disebutkan qadru ma yugaddihi wa yu yaitu dijawab sekedar ukuran yang dapat mencukupi untuk makan siang dan makan malam kemudian dikatakan lagi oleh perawi hadisnya ayakuna mm lahu -hmm. shib'u yaumin wa yang membuatnya kenyang dalam sehari semalam atau satu malam dan satu hari. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang ketiga. Nabi bersabda sallallahu dari sahabat Hubsy bin Junadah radhiyallahu ia berkata Rasulullah SAW bersabda man sa'ala min ghairi faqarin fa ka'anna ya'kul jamra. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan maka seolah ia memakan bara api. Hadis sahih Muhammad Ahmad Ibnu Khuzaimah atau dalam Mujamul Kabir. Hadis yang keempat dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Man sa'al nasa amwalam takathura, fa inna ma yasalu jamran, fa liyastakil atau Barang siapa yang minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silakan ia meminta sedikit atau banyak. Yang kelima, hadis yang kelima dari sahabat Tauban radhiyallahu an maula Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda man sa'alan nasa mas'alatan wa huwa anha ghaniyun kanat syai'an fi wajhi Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain padahal ia tidak membutuhkan maka akan ada cacat di wajahnya. Artinya dia sudah cukup untuk makan sehari atau dua hari cukup tapi dia masih minta-minta kepada manusia maka akan cacat di wajahnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, dari Mi atau Brani dalam Mujamul Kabir. Kemudian juga yang keenam Nabi bersabda Rasulullah al Masalatu kaddun ya kudubiha biha wajha illa yasala rajul sultanan au fi amrin la budda min. Meminta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau Atas sesuatu hal yang perkara yang sangat perlu, di atas sesuatu hal yang sangat di yang lainnya. Dijelaskan oleh atas Imam hal yang yang wafat tahun di Hijriyah. Beliau menjelaskan yang kitabnya perlu, di di yang kedua. Majelis yang kedua ketika beliau membahas tentang masalah ridho panjang beliau bahas puluhan manfaat dari ridho ridho kepada Allah itu puluhan ridho kepada apa yang Allah sudah takdirkan itu puluhan manfaat nah, kemudian di salah sela itu beliau bahas tentang masalah minta-minta dan beliau juga mengatakan bahwa di antara pokok kebahagiaan manusia dengan dia ridho kata imam al-muqayyim al rida bil qada min asbab as-saada wa tasakhut 'ala al-qada min asbab as kata beliau berida dengan apa yang Allah sudah takdirkan ketika dia fakir dia miskin dia susah dia terkena phk atau dia mengalami kesulitan Allah sudah takdirkan belum itu Allah sudah takdirkan belum Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika dia redoh dengan apa yang Allah takdirkan, maka ini termasuk sebab-sebab kebahagiaan bagi dia. Allah dan dia murka dengan apa yang Allah sudah takdirkan min asbabi termasuk sebab celakanya dia. Maka bagi kita redo dengan apa yang Allah sudah takdirkan, redo. Tapi jangan minta-minta kepada manusia jangan di dalam kitabnya Madri Salikin. beliau, juga sebutkan tentang masalah minta-minta hukum haram, kemudian beliau membawakan. Setelah beliau bawakan tentang hukumnya haram, beliau bawakan hadisnya Lebih dari 20 hadis tentang haramnya minta-minta, dibawakan oleh Nukayim dalam kitabnya Madri Salikin. Lebih dari 20 hadis. Kata beliau, sesungguhnya minta-minta pada hakikatnya adalah yang pertama, kezoliman terhadap hak rububiyah Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kezaliman terhadap hak orang yang minta, yang diminta. Dan yang ketiga, kezaliman pada hak orang yang meminta. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al Qayyim itu, Wal mas'alatu fil asli haramun wa inna ma ubihat lil hajati wa darurah li anha zulmun fi haqqir rububiyyah wa zulmun fi haqqil mas'ul wa zulmun fi haqqis sa'il mas'alah minta minta pada hukum asalnya haram wa inna ma ubihat lil hajati wa darurah sesungguhnya dibolehkan karena satu keperluan dan darurat Lianna zulmun fi hak karena ini merupakan kezoliman pada hak wa Wadulmun fi hakil masul dan zolim kepada hak orang yang diminta. Wadulmun fi hakil sa'il yang ketiga kezoliman pada hak orang yang meminta. Beliau jelaskan di sini kezoliman kepada hak rububiyah kata beliau فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله وذلك نوع بريا فوضع المسألة في غير موضعها وأنزلها بغير أهلها وظلم توحيده وإخلاصه وفقره إلى الله وتوكله عليه ورضاه بقسمه واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس yang pertama orang yang minta-minta itu merusak rububiahnya karena dia telah mencurahkan minta-minta kefakirannya, kehinaannya kepada selain Allah dan ini rububiah artinya hak biya Allah Allah yang menciptakan Allah juga yang memberikan rezeki mesti minta kepada Allah tapi dia minta kepada orang lain manusia dia meletakkan minta-minta itu ke kepada selain tempatnya tempat minta-minta itu kemana Allah kita salta fasalillah bilang kau minta minta kepada Allah wajah salta fasalillah Pabila kau minta tolong minta kepada Allah yang mesti dia minta kepada Allah ditempatkan kepada yang lain zolim atau tidak ini Zolim. Yang mesti dia minta kepada Allah, dia minta kepada manusia. Zolim dia. Dan rububiyah Zolim. Rusak di sini apanya? Tauhidnya rusak. Tauhid rububia. Anda melihat kaum musyrikin gak minta pada manusia yang lain. Kaum musyrikin, orang musyrik gak minta pada yang lain. Orang musyrik tahu bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Orang musyrik. Mesti orang beriman lebih daripada itu. Yakin dia Allah memberikan rezeki. Jangan minta-minta pada manusia jangan. Anda perhatikan kalau perhatikan kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang jahat dikasih rezeki, masa kita yang ruku dan sujudnya dikasih rezeki? Enggak mungkin. Pasti dikasih rezeki. Cuma kadang lambat rezeki itu datang ke tanah Nabi SAW. Tapi tetap dikasih rezeki, nggak mungkin tidak. Kecuali kalau ada jatah rezekinya habis, pasti dia mati pasti udah karena itu nas menyebutkan demikian makanya jangan minta-minta pada manusia dia telah menzolimi tauhidnya keikhlasannya kefakirannya yang mesti dilakukan kepada Allah tawakal yang kepada Allah dia minta kepada manusia ini zolim orang ini zolim dia menzolimi hak rububiyah yang mestinya dia minta kepada Allah dia merusak tauhidnya dia telah memadamkan cahaya tauhid dan dia telah melamakan kekuatan tauhid itu rusak dia tauhidnya. Kalau sudah rusak tauhidnya apalagi yang mau diharapkan dari orang itu? Orang kalau rusak tauhidnya mau apalagi yang diharapkan dari orang itu? Mau dakwah? Bagaimana mau dakwah? Dia udah rusak. Gimana orang rusak mendakwakan manusia? Minta-minta pada manusia itu menghinakan diri pada manusia. Allah murka kepada orang itu. Allah murka. Kezaliman yang besar Yang kedua Wa amal mas'ul Fa ili sa'alahu ma laisa indah kezaliman kepada orang yang diminta Yaitu ia minta kepada orang yang kekayaannya itu Tidak ada padanya Dia telah menyusahkan orang itu dan kalau dia berikan, dia berikan dengan rasa apa? Tidak senang. Fali'a anau sa'ala sa'inda. Dia minta orang yang punya apa-apa. Yang memiliki rezeki di langit, di bumi siapa? Allah. Seandainya ada orang, dia punya uang itu jutaan. Atau miliaran. Atau triliun dia punya. Tetap yang memberikan rezeki kepada dia siapa? Allah. Allah. Mesti mintanya kepada Allah, kok minta kepada makhluk? Coba akalnya waras apa enggak itu? Kok minta kepada makhluk? Meskipun harta dia banyak di orang kaya. Minta kepada Allah. Yang memberikan kepada mereka harta sekian banyak itu siapa? Allah. Maka Allah menyebutkan was'alullaha min fadli. Minta Allah kepada Allah dari karunianya. Makanya dia telah menyusahkan orang itu. Orang itu juga nggak mau sekaya apapun orang nggak mau diminta berat dia berat dan ini sering orang minta-minta ke orang kaya karena dianggap ini muridnya orang kaya terus diminta datang ke rumahnya nggak tahu datang ke rumah orang kaya mau apa dia si orang kaya tahu ah ini si dai si ustad mau minta-minta nih sudah tahu dia karena udah seperti itu. Maka antum jangan menghinakan diri pada manusia jangan. Antum datang kepada Allah, bangun untuk tengah malam minta kepada Allah. Sujud kepada Allah paling dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu dia sujud minta kepada Allah. Faktir doa, banyakkan doa. Kok datang ke orang kaya minta? Antum menghinakan diri pada manusia. Gitu. Makanya dulu orang-orang soleh nggak mau datang kepada orang kaya. Datang ke penguasa nggak mau mereka. Takut mereka. Nggak seperti sekarang datang ke orang kaya ada aja alasan anaknya sakit belum bayaran belum ada aja tuh. ceritanya semua cerita susah kalau giran senang nggak cerita diem dia supaya apa supaya dibantu supaya ditolong itu nggak boleh ini orang yang hina yang seperti ini orang-orang yang hina orang yang rendahan yang seperti ini orang muslim punya izzah adukan semua kesulitan kepada Allah Maha Taala. Gak perlu orang tahu. Kita susah, kita sulit, gak usah. Antum nangis nangis kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Ini kepada orang kaya sehingga orang kaya apa? Menghinakan dia. Dan banyak ustadz yang dihinakan orang kaya. Diatur orang kaya. Gak ada harga diri sama sekali udah. Gak ada izah sama sekali. Dan dibukti di masyarakat seperti itu. Sampai ngajar juga dia atur Ustaz. Ustaz. nanti materinya begini ya, begini. Terus dia atur orang kaya. Orang kaya bodoh. Enggak punya ilmu. Karena dia enggak ngaji. Si dai yang udah belajar Masya Allah sampai ke luar negeri belajarnya. Pulang Nanti mengisi masalah ini ya. Jangan yang lain. Sami'na wa ata'na la haula wa la quwwata illa billah. Ini jahil murakkab Bodohnya kuadrat ini. Nggak Enggak ada harganya sama sekali. Depan orang kaya enggak ada harganya, depan muridnya nggak ada harganya. Karena dia minta-minta pada manusia, enggak punya izzah. Kita minta apa saja kepada Rabbul Izzah. Minta kepada Rabbul Izzah. Allah yang punya kemuliaan. Allah yang punya kekayaan. Allah Qaniun Hamid. Seluruh manusia itu butuh kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan pada orang kaya, jangan. واما الذلم لنفسه فانه اراق ماء وجهه وذل لغير خالقه وانزل نفسه ادنى المنزلتين ورضي لها بابخس الحالتين ورضي باسقاط شرف نفسه وعزه تعففه وراحه قناعته وباع صبره ورضاه وتوكله وقناعته بما قسم له nas... ...bisu'alihim... zulmihi... wada'aha... ...fi ghairi mawdi'iha... ...dia menzalimi dirinya... ...dia telah... ...menumpahkan... ...kehormatan mukanya itu... ...kepada orang lain... ...dia telah menghinakan dirinya... ...kepada selain Allah Ta'ala... Dia telah menempatkan dirinya pada dua kedudukan yang paling rendah. Dia reda dengan dua keadaan yang paling hina. Dia reda dengan menggugurkan kehormatan dirinya. Dia reda dengan menggugurkan kemuliaan dia untuk tidak minta-minta pada manusia. Dia minta-minta pada manusia. Dia telah menggugurkan kehormatan dirinya dengan apa? Dengan kona'ah yang mesti dia kona'ah cukup Dengan apa yang Allah berikan Dia jual kepada orang lain Dia jual kesabarannya Dia jual keredoannya Dia jual tawakalnya Dan juga kona'ahnya Dengan apa yang Allah berikan kepada dia Dan dia Minta-minta kepada manusia Dan ini merupakan Betul-betul Kezoliman kepada dirinya Karena dia meletakkan bukan pada tempatnya Dan terus disebutkan oleh wa 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 dia telah menjual dan menghilangkan kemuliaan dirinya dia telah menghinakannya dia telah merendahkannya rendah orang-orang yang minta-minta itu -minta rendah hina makanya tidak boleh dalam Islam minta-minta hukumnya haram dia telah menjual kesabarannya tawakalnya kepada kepada selain Allah dia jual kepada manusia dan ini kezoliman. Nanti Anda bisa lihat itu. Antum baca dan Ibnu Qayyim setelah itu membawakan lebih dari 20 hadis tentang tidak bolehnya minta-minta. Hukumnya -minta. haram. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi Wasallam.